Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 para sahabat Leslar Lovers dimanapun kalian. Kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment serta subscribe. Dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Oke, baiklah sahabat, mengawali perjumpaan kita kali ini datangnya dari Dedek Lesti ya sahabat. Yang mana di sini Dedek Lesti mendm salah satu kuyang nih yang membuat ulah ya. Di sini Dedek Lesti mengajak Marku yang tersebut untuk bertemu dan menanyakan apa maksud dari postingannya tersebut. Di sini dalam unggahan ini ya sahabat banjir komentar nih seperti dari akun Instagram @indahramadani berkomentar, "Ini ada apa? Ada apa? Tumben Dede nge-DM Marku nyuk ya. Wah, gua banyak ketinggalan soal Leslar, soalnya sibuk sih gue," katanya ya. Dan dibalas oleh salah satu fans mengatakan, "Yang saya tahu akun itu tadinya suka upload foto Lesti sebelum pakai hijab dan beberapa foto Lesti dengan mantannya. Head comment juga ke Billar dan setiap up foto selalu tag Billar," katanya ya. Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari Edpurti Tunggal mengatakan, "Pas diajakin temuan kabur, kuyang-kuyang dapat apa sih jadi kuyang?" Katanya ya langsung menepi kali ya jadi kuyang. Masya Allah nih ya, ada-ada saja ya sahabat. Lanjut untuk kabar berikutnya, sore tadi nih Dedek Lesti dan Kak Sepni lagi photoshoot nih ya. Aduh, bumil cantik dan calon bumil ya, atau calon istrinya Kakak Billar nih. Papi Putra Siregar mengatakan ini adalah calon mantu, katanya calon mantu dari Papa Daniel ya. Yang mana di sini juga ada unggahan nih dari Bang Arfan ya. Yang mana di sini Bang Arfan mencuri foto Dedek Lesti tuh, masya Allah. Pas Dedek Lesti nengok katanya calon mantennya teman, kata Bang Arfan nih. Aduh duh, Bang Arfan bisa aja ya. Yang mana di sini dari para warganet pun memberikan komentar soal postingan dari Bang Arfan tersebut, seperti dari akun Instagram @linasarisimbolon berkomentar, "Awas aja nanti di Smackdown sama Osos nih Bang Arfan," canda katanya ya. "Kak Arfan lagi godain calon manten," katanya. Aduh duh, ya bisa aja nih Bang Arfan ya. Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari @nani_azira13 mengatakan, "Ngakak, Bang Arfan takut sama Bang Bi, hahaha." Langsung dibilangnya calonnya teman, terbata-bata ngomongnya. Aduh duh ya, Bang Arfan nih takut ya sama Bang Bi ya. Oke, lanjut kabar berikutnya sahabat, di sini ada unggahan nih, ada kabar dari rumahnya Dedek Lesti ya yang berada di Cianjur tuh. Lagi proses pembangunan ya sahabat Leslar, masya Allah ya. Rezekinya anak solehah ya sahabat, rezeki anak cantik baik hati ya sahabat. Yang mana di sini dalam unggahan ini banjir komentar ya sahabat, seperti dari akun Instagram @salmabune berkomentar, "Semoga dilancarkan bangunan rumah Dede dan cepet jadi," katanya ya, amin. Dan tak hanya itu, komentar lain juga datang dari akun Instagram @janiah.janiah100 mengatakan, "Ini mah bangun baru ya bun," katanya. Dan dibalas oleh akun tersebut mengatakan, "Iya sayang, kalau mau nonton langsung aja di YouTube Kang JP Kartiwa ya sahabat." Oke, lanjut kabar berikutnya, siapa nih yang nonton acara tasbihnya Abah dan Leslar sore tadi nih, pasti dibikin ngakak oleh kelakuan Tom and Jerry alias Dedek dan Kakak ya. Sampai-sampai Abah Subki pun senyum-senyum melihat kelakuan dua bucin ini ya sahabat. Di sini terlihat Kakak dan Dedek lagi berdebat soal zakat nanti tahun depan. Aduh duh, masya Allah ya. Sampai-sampai Abah Subki pun senyum-senyum nih melihat kelakuan Kakak dan Dedek. Aduh duh, sabar ya Abah.
Yang mana di sini dari para warganet pun memberikan komentar ya. Yang mana di sini komentar datang dari akun Instagramnya @aribuana3 mengatakan, fokus ke Abah senyum-senyum katanya ya, hahaha. Abah sampai bengong tuh, hahaha. Masya Allah ya. Dan di sini juga komentar dari @umi359 mengatakan, hahaha, Abah menghela nafas katanya ya melihat kekiutan dari dedek dan kakak yang lagi ribut ya. Dan tak hanya itu, komentar dari @nani_salman mengatakan, dua bocah ini selalu bikin mak bahagia walaupun hanya lihat mereka bertengkar katanya ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, lanjut kabar berikutnya sahabat Leslar. Di sini datang dari Papi Putra Siregar, Dedek Lesti, Kak Septi ya, dan Kak Riko dan Bang Arfan tuh ya. Masya Allah nih, cantik dan ganteng-ganteng ya. Namun kita salfok nih dengan kakinya Bang Riko ya sahabat, yang mana di sini terlihat kaki Bang Riko tuh sampai jinggit ya sahabat, sampai gitu, mana nggak pakai sepatu lagi. Aduh, Bang Riko nih ada-ada saja ya. Di sini dari para warganet pun berkomentar seperti dari @yenigunawan49 mengatakan, kasihan Bang Riko, pasti kakinya pegel tuh katanya ya. Masya Allah nih Bang Riko ya. Dan tak hanya itu, di sini juga komentar lain juga datang dari akun Instagram @narti_89 mengatakan, kakinya kondisikan kok nggak pakai sepatu katanya ya. Aduh, Masya Allah nih. Di sini komentar juga datang dari akun Instagram @giatik22 mengatakan, harusnya pakai bangku biar nggak jinjit Bang Riko katanya. Masya Allah, Bang Riko nih bikin ngakak ya. Oke, lanjut untuk kabar berikutnya sahabat Leslar. Di sini ada unggahan terbaru dari Dedek Lesti ya sahabat, yang mana di sini abis maghrib ini ya Dedek Lesti mengunggah fotonya bersama Bibi Indi tuh. Masya Allah, cantik banget nih calon istrinya kakak Bilar ya. Yang mana di sini dari para warganet pun memberikan komentar dari unggahan Dedek seperti dari @devi_dmyanti mengatakan, halo, aku gagal dong, kirain aku langsung book bersama calon suaminya, ternyata Kak Lesti udah pulang katanya. Dan di sini juga komentar datang dari @ali_stopan11 berkomentar, entar lagi ada yang ngapel katanya ya. Aduh, lupa nih Mimin ya, ternyata malam ini adalah malam Minggu ya sahabat. Kira-kira nanti malam bakal ada yang ngapel nggak ya? Aduh, kita tunggu saja kabar berikutnya ya sahabat. Semoga ada kabar vitamin dari Dedek Lesti dan kakak Rizky Bilar. Oke, baiklah sahabat, itu saja kabar update yang bisa Mimin sampaikan kali ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.